seminar pada hari ini merupakan seminar yang sangat bermanfaat bagi kami semua karena membahas tentang framework yang dapat dilakukan oleh negara-negara khususnya di regional ASEAN dan negara-negara sekitarnya untuk bekerja sama dalam menanggulangi permasalahan keamanan maritim yang menjadi tantangan utama bagi setiap negara di wilayah ini. Saya sangat interest dan tertarik dengan acara ataupun seminar yang diselenggarakan ini karena bagaimanapun juga kita mengetahui bahwa Indonesia saat ini memainkan peran yang sangat strategis terhadap segala macam situasi yang terjadi di dalam lingkup global, karena dengan kemajuan teknologi saat ini situasi ataupun kondisi yang terjadi dalam konteks global itu berasal dari konteks regional dan regional itu sendiri bersumber kepada kondisi nasional suatu bangsa. Saya sangat senang sekali dapat menghadiri seminar yang sangat bermanfaat bagi kemajuan dunia maritim Indonesia, khususnya demi terjaganya kedaulatan maritim Indonesia secara aman dan juga berkelanjutan. Saya sangat senang dapat menghadiri seminar ini dengan topik Regional Maritime Security, karena keamanan maritim merupakan sebuah aspek penting dalam menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Acara yang diselenggarakan oleh LIPI ini, The National Seminar on Regional Maritime Security, menghadirkan pembicara dengan beragam perspektif yang saya kira sangat menarik. Tadi kita bicara gambaran umum yang komprehensif, tapi juga kemudian sampai kepada hal-hal teknis yang bisa dilakukan untuk membangun kerjasama yang lebih baik di kawasan. Saya kira forum-forum semacam ini lebih sering diadakan karena kawasan kita menjadi kawasan yang semakin penting, dan semakin penting artinya semakin rumit karena semakin banyak yang berkepentingan, semakin banyak yang ingin melakukan sesuatu di sini, dan dengan demikian muncul banyak